Halo, halo sport lovers, jumpa lagi di Our Sport Channel. Kabar kejutan datang dari Persib Bandung yang secara mengejutkan di deadline transfer Liga 1 menambah pemain sekaligus melepas pemain dari sektor pemain asing, yakni Kevin Ray Mendoza, pemain berkewarganegaraan Filipina, akhirnya resmi masuk dan menambah kekuatan dari penjaga gawang Persib Bandung sekaligus menggantikan posisi Daisuke Sato di kuota pemain asing asal ASEAN. Sementara itu, untuk pos pemain asing non-ASEAN, Persib Bandung akhirnya mengembalikan Levi Madinda ke klub lamanya dan digantikan pemain asal Italia Stefano Beltran. Stefano sekaligus menjadi pemain Italia pertama yang memperkuat Persib Bandung. Sementara itu, Persib Bandung secara mengejutkan melepas Freds Butuan dari lini serang Persib Bandung. Fred sendiri memperkuat Persib sejak musim 2019, namun akhirnya Persib Bandung harus mengucapkan hatur nuhun dan melepas Fred Butuan dari skuad Persib Bandung. Oke, itulah update transfer dari tim Persib Bandung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe